saya Fioni Alveria Tantrum. Dan saya Jaslyn Elin. Dan kami adalah manusia dari masa depan yang datang ke masa sekarang untuk mencari sebuah kebenaran. Apakah itu, Cepio? Iya, jadi kita akan memanggil saksi-saksi dari masa lalu nih ya. Dari masa lalu ya. Untuk menemukan kebenaran yang membantu kita ya. Oke, siap, bener banget ya. Jadi kami datang ke masa ini itu untuk mencari dan meluruskan suatu kebenaran agar kesimbangan masa lalu, sekarang, dan masa depan dapat menyilaukan matamu. Lihatin aku terus kamu tuh. Iya. Padut ke aku nih. Ya gitu ya. Oke, gitu sih kurang lebih ya. Oke, kalau gitu kita mau langsung panggil aja enggak sih saksi-saksi ini? Oke, Cepio. Oke, kita akan memanggil. Kalau gitu kita siapkan posisi, space posisi, dulu ya. Posisi. Oke, kalau gitu sekarang kita akan panggilkan teman-teman wibu kita. Ada Indira, Gracie, Kaflora dan Danella. Let's go. Diajak bukan ibu ya. Aku mulai hari ini jadi ibu guys. Iya, semua akan ibu pada waktunya ya. Iya. Mengwibukan. Oke, boleh memperkenalkan diri, mungkin ada yel-yel atau apa niche. Kita perkenalan diri dulu kali ya. Oke, okay, boleh banget. Halo semuanya, aku Flora. Halo semuanya, aku Indira. Indira. Halo semuanya, aku Gracie. Gracie. Halo semuanya, aku Danella. We are Wibu. Watashi ingin bersama you. Boleh. Sangat kreatif. Terima kasih. Boleh ya. Oke, silakan diperduduk ya. Kalau keluar juga boleh, keluar pintu keluar dari sebelah kiri. Jangan jauh. Aku langsung deh. Oke. Boleh berdua-berdua ya, bagi-bagi ya. Boleh berdua bagi-bagi. Oke, selanjutnya kita akan memanggilkan Cigre, Amanda dan Ade. Let's go. Saja. Pastinya ya. Oke. Boleh memperkenalkan diri terlebih atau mau yel-yel boleh juga sih. Boleh. Yel-yel dulu kali ya. Oke. Boleh. Coba iniin dong kodein. Oke, okay, 1, 2. 1, 2, 3. 3. Lanjut. Misi Mas. Saya Gracia, Adele, Amanda. Tapi kalau pagi saya jadi gabber. Boleh. Oke. Saya dari Brebes, cantik-cantik pedes, tapi saya gemes sama cowok judes. Siapa enggak mau senyum, siap-siap tak cium. Siapa enggak mau senyum, siap-siap tak agak cium. Agak malu ya kalau di sini. Udah, okay, tepuk tangan dong. Yeay. Makasih ya. Astaga Ci, orang konsepnya ngabers tapi ngondek ya. Gitu deh. Oke, siap. Terima kasih. Lucu banget sih, ya ampun. Aduh, ini kerja namanya, Ci. Ya, bundoku. Oke, kalau gitu selanjutnya kita panggilkan Gasi. Kakak-kakak sempurna kita ada Cishani, Kak Butte, dan Kak Kristi. Let's go. Host aja deh, warna pink. Oh story. Iya, makasih ya. Spesial untuk Elite Room. Oh, okay. Kita ngapain deh? Kita ngapain? Boleh perkenalkan diri. Boleh perkenalkan diri. Atau yel-yel. Atau yel-yel. Ya. Yel-yel. Yel-yel deh. Oke. Okay. Okay. 1, 2, 3. Shani. Butte. Kristi. Shani Butte Kristi. Shani Butte Kristi. Oke, dipersilakan duduk kakak-kakakku. Oke. Kasih nih, hal. Oke, semua udah ngumpul nih di sini nih. Benar banget sih. Terlihat udah kayak menanti-nantikan apa yang akan terjadi abis ini ya. Apa yang akan terjadi ya hari ini tuh apa ya? Apa ini? Bagi boleh. Dua, boleh kali? Boleh. Oh iya, iya. Oke. VIP ya, Cigre. Oke. Oke, jadi di sini
kami akan memberikan kalian semua tantangan. Jadi di sini tuh kalian harus mengklarifikasi apakah ini hoax atau fakta sih. Udah siap aku belum? Belum. Aduh, hari-hari klarif ya kan. Kenapa harus klarifikasi? Karena itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat dipikirkan oleh orang-orang banyak gitu loh, Ci. Oh. Tapi kalau Cici nggak mau juga nggak apa-apa, Cici. Cici. Oh, nggak apa-apa, Cici. Ya. Ya, karena benar misi banget kita mencari kebenaran, Ci, di sini. Jadi kita mau cari apa sih yang ada di balik pertanyaan orang-orang gitu. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Jadi kita bakal ini ya, tantangan pertama kita tuh harus membantu kami ya, kakak-kakak di sini perlu membantu kami untuk menjawab itu tuh pertanyaan tuh hoax atau real gak sih gitu. Hoax. Kita mulai aja kali ya, Lin. Boleh, boleh. Langsung ya, langsung ke pertanyaan. Oke. Oke. Aku mau langsung nanya ke Danela dan Amanda. Oke. Okay. Apa nih? Iya. Harus berdiri gak? Gak harus kan? Gak usah, gak perlu berdiri ya, bukan presentasi. Oke. Okay. Siap-siap. Oke ya, silakan. Aku bakal tanya. Kalian kan sudah kenal dari lama ya? Iya. Yeah. Bener gak sih? Oke. Okay. Dulu pasti kalian pernah dong canggung satu sama lain saat bertemu kembali di JKT48. Ya, pertanyaannya adalah kenapa Bandung? Astaga, apa canggung? Bukan, pertanyaannya itu pernah gak canggung saat bertemu pertama kali di JKT48 gitu? Berarti gak itu pernah atau enggak dong, Ci? Apa tuh? Itu pernah atau enggak, bukan hoax atau real? Ya elah, Kak JOT gimana sih? Ayo. Gue salah ini. Ya maaf ya, Amanda. Ya udah kalau gitu mungkin boleh klarifikasi atau cerita sedikit gitu tentang kayak, lah kok ada temen gue nih di sini gitu. Nah, enggak sih, canggung iya, enggak ya? Enggak pernah, soalnya aku juga masuk JKT diajakin. Diajak ya, pantesan kamu masuk ya, diajak seorang juga ya. Katanya tuh beredar kayak rumor-rumor ya, kalau misalnya gimana tuh gimana gitu. Biasanya katanya kan kalau misalnya diajak, yang ngajak gak masuk kan. Nah untungnya saya udah di JKT, jadi oh, iya. Jadi bisa ya. Aman. Sebuah tips and trick ya, boleh mau masuk JKT. Okay. Berarti jawabannya adalah kalian gak pernah ada canggung, mencanggung iya, gitu ya. Soalnya dari aku sebelum JKT juga kita udah deket. Iya benar gitu. Cie. Masa udah deket banget. Kita pernah serumah bareng kan? Iya kita pernah serumah, kita pernah tinggal bareng. Kita pernah tinggal bareng guys. Tinggal bareng. Oke. Okay, iya jadi waktu, jadi cerita gak apa-apa ya? Kalau gak jawab. Jadi waktu SMA, kan Desi sama Daniela tuh bukan dari Bandung. Iya. Cuma SMA-nya di Bandung, nah mereka tuh belum ngekos, akhirnya tinggal di rumah aku. Iya numpang guys. Iya gitu. Oke oke oke. Seru banget. Siap, seru banget ya. Oke. Okay. Berarti Amanda gak ada tuh ya kayak teman-teman kayak datang masuk sini terus kayak, saingan baru nih, gak ada kayak gitu. Dong. Gak ada dong. Tidak. Oke, okay, boleh next ya. Oke, okay, terima kasih untuk klarifikasinya. Aku mau nunjukin sebuah tweet. Apa tuh? Waduh. Coba CLT tolong ditaruh di sini tweetnya yang akan kita bahas ya. Iya. Asik. Wow, wow. Gede, gede. Waduh. Oke. Okay. Di sini dituliskan dari Grace Octaviani Grace _ JKT48. Waktunya untuk menyerap ilmu jokes Kak O'Neil. Jadi kamu kan terkenal dengan suka jokes juga ya? Iya. Kamu suka, aku sering lihat tweet-tweet kamu yang agak aneh itu sama sih. Tapi jadi ketawa kan, Ce? Ya, ketawa juga. Lebih tepatnya ini ya, ketawa menghargai ya, Ce? Ketawa karir. Ketawa karir. Tapi kamu tuh merasa kayak ilmu jokes kamu tuh belum semantap O'Neil, jadi kamu mau berguru gitu sama dia atau betul. Gimana? Saya mau menyerap ilmu. Ilmu jokesnya kalah nih, supaya bisa seger itu. Oh, okay. Jadi yang kamu lihat tuh, O'Neil tuh sebagai sosok seperti apa sih? Sosok guru. Sosok guru? Iya, karena saya dapat jokes-jokes yang agak tapi lucu. Dari Kak O'Neil. Kayak apa contohnya? Boleh dikasih tahu. Aku boleh berdiri gak? Boleh dong. Nih, di sini juga boleh nih, di tengah. Oke, apa? Bisa ya. Iya. Cici, dorong aku Cici. Aduh, jangan dorong-dorong dong, aku kan bukan mobil mogok. Itu contohnya. Tapi itu bukannya Kak O'Neil waktu itu udah pernah ngomong tentang hal itu ya? Iya gak sih? Apa tuh? Kayak maksudnya kayak yang mobil mogok Kak O'Neil waktu itu pernah gak sih? Iya, nah itu contohnya. Waduh, berarti ini bukan menyontok, itu meniru, Gracie. Gak boleh ya,
kita dipake. Apa tuh? Oh, celah-celah. Oh, udah dipake ya. Oke, oke. Berarti tema berarti kalau kamu cari apa namanya? Cari kayak jokes gitu, jangan cari ini ya, jangan cari yang udah sering gitu ya, harus cari baru gitu ya berarti ya. Yeah, emang kayak era. Gimana Lin yang baru Lin? Salah ngomong. Kasih tahu, Ci, kasih tahu. Ih, salah lagi gitu ya. Nggak tahu, gue mau pakai yang es coret padahal, tapi es coret. Mihaunya dong, mihau. Mihaunya dong, mihau. Mihau! Aku udah nontonin Nihau 1 jam di YouTube. Oh ya, 1 jam? Iya. Masih enggak risik. Abis ini ada Nihau lagi nih, part berapa nih? Ada Nihau di part, jangan jeng. Oke. Lucu banget sih. Lucu banget, Nihau. Oke, kalau gitu berarti jawaban Gracie adalah real ya? Emang beneran mau berburu kepada Kak O'Neil? Betul, kita enggak boleh bohong. Enggak boleh bohong. Gracie, Ramadan. Gracie, kamu berguru mau jadi kayak Kak O'Neil? Pengen dapat show kayak Slap Show ya? Aduh. Bentar. Waduh, kita lihat tahun depan ya. Waduh, kita lihat progresnya ya. Gracie. Agak tremor dikit. Oke, kalau gitu. Oke, selanjutnya aku bakal memperlihatkan sebuah video. Boleh? Silakan. Boleh. Banget. Aduh, takut ya. Mari kita lihat dengan seksama. Ini Adel tuh benar yang favorit. Oh, tujuh, kita tujuh, pas lagi makan bareng, Adel sebenarnya di kafe ngangkat kaki kan. Oke, Adel turunin dong. Terus dia langsung nurut. Dari agen-agen fans JKT48. Oke. Okay. Yeah, yeah, yeah. Kita nice mencari tahu ya. Dokumen-dokumen. Oke, okay, jadi ini pertanyaannya tuh adalah sebenarnya buat Kak Flora sama Kak Adel gitu. Apa tuh? Sebenarnya pertanyaannya adalah yang bisa counter Kak Adel itu apa cuman hanya Kak Flora dan sebaliknya gitu. Jadi kayak Kak Adel cuman ke Kak Flora cuman Kak Adel atau kayak gimana tuh? Apa ya, Flo? Mungkin karena ngerasa dia kecil aja kali ya. Menyerang, serang. Jadi ngerasa kayak kalau sama kayak Kak Kristi gitu kan, kalau mau ngedorong ataupun kan kayak enak gitu loh. Kalau sama dia takut mental gitu loh. Oh, jadi kayak lebih ya udahlah nurut aja lebih gitu. Lebih nurut aja ya gitu ya. Setuju enggak, Flo? Apa tuh? Iya. Benar. Iya deh. Karena apa nih? Karena emang teman deket dari dulu atau gimana jadi kayak lebih enak buat nge-counternya atau gimana nih? Dari dulu pas dulu di JMT itu kan juga deket ya soalnya. Debbie, yang abis bukber itu kemarin. Baru bukber kan kemarin. Kayaknya makin bersahabat nih kalian. Maaf ya Debbie, gak diajak. Udah biasa kok, udah biasa. Biasa, oke. Berarti apa tuh jawabannya apa sih sebenarnya guys? Enggak, karena udah deket aja sih, jadi udah deket aja. Emang deket? Emang deket? Gimik ya, gimik ya? Iya, gimik aja. Aduh, gimik. Enggak apa-apa ya, perlu gimik emang ya di sini ya. Betul. Ya, betulin, betul. Oke, kalau gitu berarti itu sebuah real ya? Iya, ya, real. Ya, oke, okay. Okay, next deh. Aku mau kasih tunjuk tweet lagi. Oke, okay, let's go. Apa ini? Nama Indira, hobi tidur, smiley minta maaf. Kira-kira apa ini maksudnya? Boleh enggak diklarifikasi? Maksud kamu tuh hobinya tidur bisa tidur dimanapun atau gimana gitu? Ya, iya, sebenarnya enggak ada yang harus diklarifikasi. Emang iya. Jadi iya. Apa? Kayak apa kondisi yang paling aneh kamu tidur gitu maksudnya? Aku yang jawab. Oke, okay, boleh. Di pinggir pantai. Hah? Di pinggir pantai. Oh iya. Sama aku pas Erigo, inget gak parfum Jasrim udah beli belum? Nah pokoknya kita tuh syuting dari pagi. Dari pagi, di kita jam 5 udah jam berapa bangun sih? Iya jam 5, terus kita nyampe sana kayak jam 8 gitu kali ya. Terus dia, kita kan udah selesai syuting kayak jam 10. Terus dia sampai kita udah mau pulang jam 6 sore dia masih tidur guys. Iya. Tapi iya loh, aku bingung loh kok Indira bisa ya tidur setenang itu di pinggir pantai, pasir pantai Thailand. Guys, kan sekali-kali harus nyoba. Tidur di pinggir pantai, angin semilir, terus udaranya tuh kayak
gak yang sepanas itu karena ada tendanya kan. Terus bangun-bangun dikasih es kelapa, ada tomyam depan mata. Tapi Indira tuh enggak gerak loh, tidurnya dia literally kayak yang berapa jam lu tidur lu enggak bergerak gitu. Sama iya, sekali sih. Mau tidur apa mati suri dah? Simulasi mati kayaknya. GR GR. Iya. Waduh. Waduh. Berarti nanti segmen 3 harus dicekin kalau ada yang diem-diem belakang lagi tidur ya, berarti ya. Harus di cek tidur mata melek kok. Oh gitu. Padahal sebenarnya itu alasan kan? Alasan kan Indira, iya. Sebenarnya soalnya kemarinnya push rank sampai jam 5 subuh. Betul. Nah, real. Tahu enggak ya? Sih guys, jam 3 pagi tuh masih Indira playing Valorant. Waduh. Kalau bulan Ramadan sekarang kan emang gitu rencananya. Sampai sahur tuh enggak tidur. Udah. Berantem dulu. Makasih. Iya, Indira hati-hati ya, kamu sudah jarang minum air, sering begadang ya. Hati-hati saja sih. Iya, terima kasih atas ceramahnya. Indira tuh gak suka minum air putih, gak selalu. Sekarang udah suka. Emang iya? Udah suka. Gak cuma di show ini doang sukanya. Udah suka kok. Oke. Yeah. Oke, kalau gitu. Next-nya adalah, aduh takut. Masih Kak Jawa ini takut deh. Buat Cisha nih sama Cigre. Minta maaf tuh. Udah lu bacain aja. Ada apa nih? Oke, jadi katanya kan sudah berteman selama 10 tahunnya Cici. Iya, okay. Cici. Dan juga terkenal dengan katanya ada kapal Gresian. Kapal Gresian kapal yang anti karam itu? Iya, Jam. Iya, oke. Mungkin boleh diceritakan ya, itu dulunya itu terjadi karena ketidaksengajaan atau bagaimana Cici? Gitu sih. Ini gue ganti kata-kata gue takut, lu mah JOT gimana sih? Ya, biar lebih baik gitu. Ya boleh ceritakan Cici. Hah? Kayak terjadi ketidaksengajaan gitu, yeah. Kapalnya atau gimana? Itu tuh tanya tuh mereka. Coba tanya. Okay. Ya emang kita udah deket dari lama aja ya, dari pertama kali audisi. Ini udah cerita berkali-kali sih. Okay. Karena namanya sama, jadi selalu sebelahan. Oh. Shania, gitu. Terus sama terus di tim K, di tim T ya, Ge. Betul. Udah, emang deket aja. Emang deket aja ya, berarti. Iya. No berarti no gimmick-gimmick ya, enggak ada gimmick-gimmick ya. Berarti emang beneran deket gitu. Betul. Okay, iya. Tapi ya makanya itu digimikin. Okay. Digimikinnya bukan sama kita tapi sama... Iya. Gak tau ya, aku sama autor ya, AU gitu ya, katanya sama autor AU ya. Kita scroll gimmick ya, kayak baca-baca gitu. Ya. Gimmick-gimmick. Nah, tuh kan tuh. Guys, siap-siap jedak-jeduk. Masuk TikTok, masuk TikTok. Ya. Oh, tapi kan aku dengar-dengar Cigre sama Cishani ini katanya punya anak. Ci, kamu pasti baca AU ya, Ci? Baca kebanyakan baca AU ya, gitu. Ada Kak Kristi gitu ya, itu gimana tuh sama Kak Z gitu ya? Coba tuh ceritain gimana iya tuh. Ya? Iya Oh, Gresian Family. Tahu ya, kita tuh gak pernah nyebut-nyebut iya, gak sih, pernah. Cici? Jujur, kita gak pernah nyebut-nyebut ya, Cici, tapi emang. Lahirannya kapan sih? Perasaan joget mulu, tapi lahirannya kapan sih? Iya tuh, dia tuh. Langsung keluar ya, gitu ya. Oke. Ya, kita punya ini, anak. Punya anak. Zoe sama Toy. Oh, iya. Sama ada satu lagi anak angkat. Apa tuh? Atin. Oh. Ini juga nih, deh. Ini juga, kamu ngetek banyak ya anak. Banyak anak kita, emang semua. Aku bapaknya yang, bapaknya beda. Oh, bapaknya. Bapaknya siapa? Gak tau kan. Ada ini juga kok kakak ipar. Kakak ipar coba. Banyak ya, Shay. Banyak ya. Dan di antara semua itu aku masih gak ikut ya guys ya. Kayak banyak sekali nih. Banyak itu. Banyak. Itu. Jadi kalau misalnya yang mau daftar boleh. Boleh banget. Okay. Kayak gini, itu semua tergantung imajinasi kalian aja. Bener banget. Ya pokoknya kita anti karam lah. Iya. Sudah di approve ya. Cici, tapi Cici kan bentar lagi grad. Ingetin Amanda. Loh emang habis grad gak bisa? Emang grad penghalang persahabatan. Iya penghalang persahabatan. Penghalang persahabatan. Kan masih bisa main bareng. Ayo keluarkan kapal baru. Ajak aku bang.
biar nggak tweet lagi. Let's go. Mari kita tunggu. Video favorit aku jujur. Aku kalau lagi bete aku nonton video itu lucu banget. Kok gue enggak tahu sih ada video itu? Kamu kok malah enggak tahu? Aku pernah nge-tweet tahu O4 O ada. Lu kurang update ya, Del? Iya, kurang nih. Coba Kak Kristi dijelasin itu semua lagi. Itu apa tuh? Dalam rangka apa gitu kalau boleh tahu? Apa yang bisa dijelaskan, Ceng? Itu video kamu umur berapa deh? Jujur aku enggak tahu, kayaknya berapa ya? 4 kali. Sesuai yang aku nyanyikan O4. Cuman enggak tahu ya, cuman itu tuh kayak tau enggak sih HP yang tangan banting? Iya, iya, iya. Nah, itu kayaknya pakai itu, seingat aku. Tapi aku enggak ingat kenapa nge-record sendiri. Kayaknya iya. Iya, kamu pakai kamera belakang gini ya, dia. Terus kayak aku enggak tahu kenapa aku nyanyi lagu itu ya. Ya iya, kalau aku nyanyi lagu iya, kalau nyanyi lagu Hebrita itu lebih aneh lagi ya. Enggak cuman ya itu sih. Itu kamu di situ giginya baru nunggu berapa? Dua deh kayaknya. Dua. Iya, coba lihat lagi. Jangan. Enggak, jangan. Enggak tahu. Soalnya itu masih kecil sih. Udah itu aja. Tapi mas, jejak digital kamu banyak juga ya? Banyak ya? Dan, tapi lucu-lucu gitu gemes-gemes. Ya, tapi yang ini tuh aku juga pertama kali lihat kebetulan. Oh iya, ya. Aku juga pertama kali kecewa sih sebenarnya. Enggak, canda. Kita putar lagi biar kedua kali aku lihat, boleh gak? Jangan dong. Gemes. Ditunggu ya versi umur sekarangnya. Gak mau. Okay. Udah pernah ya waktu itu? Iya. Terus dari pernah video ya, itu deh, apa yang perlu diklarifikasiin, Cek? Ya apa juga ya? Iya, bingung juga ya. Bingung juga ya. Kan next aja deh. Oh, next aja kalau video gitu. Lagi nih, video lagi. Video Kristi lagi dong. Okay, let's go. Fashion show. Santai dong mukanya dong. Videoin. Kok kamu sih ngaku-ngaku? Sumpah tapi itu aku yang videoin, cuma cicanya di kanan aku. Oh. Iya, aku sumpah itu di depan mata aku kayak maaf ya, dong. Ya. Ceritain dong. Ya. Coba dong mukanya. Coba muka. takut. Jadi sebenarnya ya, kamu tuh sebel sama Atin ya? Itu hoax atau fakta? Jadi gini, waktu itu tuh aku baru dapat hadiah dari fans aku, ukulele itu. Terus aku bawa ke tempat event off air dengan bangga aku perlihatkan kepada semua fans yang datang. Tiba-tiba dia ini apa namanya tuh ngambil ukulelenya terus main-main. Kan aku gak suka ya orang baru dapat udah dimainin sama dia. Okay. Terus abis itu aku minta lagi tapi dianya gak mau balikin. Oh, sebel juga sih aku kalau tanah-tanah. Iya, aku juga sebel banget. Cuma jadi kamu setuju banget, aku iya, setuju. Kan? Sebel banget aku. Kan itu ukulele punya aku. Terus katanya dia tiba-tiba dapat lagi. Aku jadi ngerasa gak spesial dong. Iya dong, gimana sih? Iya. Gitu ya, oke. Okay. Berarti emang waktu itu kayak bete sesaat gitu ya sama Kak Katrin ya, gitu. Iya. Terus kenapa gak direbut balik, Kak? Balikin gitar gue! Gitu. Gitu. Kan aku baik hati dan tidak sombong, okay. Jadi aku ya udah deh kasih sebentar, mungkin dia gak punya kali ya. Gitu ya, ya. Kasian ya, gitu ya. Iya, kasian. Okay. Yeah. Berarti bisa diklarifikasi ini. Udah ini gak semua hal bisa diklarifikasi. Jawabannya bener-bener ya. Oke, okay, jadi maksudnya itu real ya kalau misalkan apa namanya waktu itu kayak pernah sempet sebel sesaat, tapi itu cuma sesaat doang gitu ya. Oke. Kayaknya ini udah terklarifikasi semua ya rata-rata. Kita langsung bener. Lanjut aja ke tantangan gak sih, Lian? Oke, boleh dan banget lebih sih, membara. Oke. Kita mau kasih kalian mini games. Apakah itu? Coba boleh nih. Kok boleh next?
bahasin dulu ya, jelasin dulu ya. Coba lihat gimana peraturan ya, ini. Jadi ini kita akan masuk ke mini games ya. Jadi tantangan atau mini games kali ini gampang banget. Jadi nanti di LED itu akan muncul dua gambar yang harus kalian tebak. Dari gambar tersebut itu bisa muncul kata apa sih. Terus nanti kami sebutkan pertanyaannya dulu, lalu kami akan hitung 1, 2, 3, terus baru dijawab. Dan dari jawaban tersebut kalian bisa sebutkan alasan kalian kenapa menjawab kalimat tersebut ya gitu. Contoh ini. Ini contoh, ini apa? Dulu ya, contoh. Kalian tahu? Pajama Drive. Ini tuh kayak orang pakai masker hijau itu ya? Iya, benar. Ella. Ella Clapton. Oke. Dikejar aku. Itu anjingnya gitu ya. Oke, okay, tapi tadi ada yang udah jawabnya benar ya, Pajama Drive gitu. Oh, benar ya, pajama jadi, terus pajama. Ini menyetir gitu ya. Pajama. Pajama Drive. Gabungan gitu. Dari dua gambar jadi gabungan sebuah kata. Gabungan dari dua gambar. Dan kata-kata itu masih seputar tentang JKT48 ya. Oke. Okay. Okay. Ini per tim atau sendiri-sendiri? Urutan. Oke. Cici maunya gimana, Bo? Urutan atau mau gimana nih? Aku sih maunya rebutan, rebutan ya. Rebutan ya. Sih sebenarnya. Oke, okay. Rebutan ya kalau gitu. Yang paling cepet gitu ya. Aku. Tapi disclaimer aja nih, kalau menang gak ada hadiah ya, Kakak. Cuma cerita-cerita doang. Gak mau. Oke, kalau gitu boleh next langsung ke gambar. Yang pertama. Apakah ini? Apa nih? 1, 2, 3. Selamatkan bumi. Apa tuh? Masih berpikir? I, or sun. Clue-nya apa? Lagu atau apa? Ada clue-nya enggak, Kak? Random. Random, apapun. Random. Pokoknya kalian jawab aja yang terlintas di pikiran gitu. Go apa green. Ini? Go... Dunia flora. Dunia flora. Dunia flora. Dunia flora. Sini. Dunia flora. Dunia flora. Ya. 3. Ada clue-nya. 2. 1. Angkat tangan. Aduh. Yo. Apa ya? Apa? Coba-coba. Oke, boleh. Coba dunia flora, dunia flora. Bener! Gitu, Kak Adel, kenapa karena itu kan bunga-bunga kan, terus itu bumi gitu-gitu, terus... Oke. Okay. Sebenernya tadi ada yang jawab. Ada yang jawab tadi. Iya, ada jawaban orang. Oh, lu nyontek dari gue begini-begini tadi. Dari ada yang jawab. Oh, jawab. Oke. Berarti benar ya, dunia flora. Asik. Asik. Mau ikut. Oke, next-nya boleh next. Dong. Waduh, ini udah lumayan agak susah. Wah, ini lumayan gampang nih. Hah? Belum ya? Kita hitung ya. 3, 2, 1. Aku. Jikonya Indira. Apa tuh? Watashi no kokoro ano. Asik. Ya deh. Makasih ya. Tidak tuh. Masuk TikTok. Ya, tahu banget. Tidak hidup. Kita pause dulu buat tidak hidup. Oke. Oh iya bener. Okay. Kenapa bisa terpikir? Apa karena Indira ada selalu di pikiranmu? Gak usah kompor. Okay. Oh karena ini udah obvious ya kelihatannya. Unlock gitu. Oke, selanjutnya next. Next. Oke, ini apa nih? Duit. Apa nih? Oh ini agak sulit ya. Iya ini lumayan agak sulit sih. Ini agak... Apakah sudah terlihat ada yang kepikiran? Sudah terlihat? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Kuda lumping. Bener lagi. Ya kuda lumping itu mau cari duit ya, bener. Bener sih, gak salah sih. Ya, tapi sayang sekali bukan ya. Itu jawabannya ya kamu, Teh. Ada yang mau jawab lagi? 1, 2, 3. Apa? Bisa. Oke. Apa tuh? Kuda uang. Ini masih berhubungan sama JKT ya, betul. Adele. Apa tuh? Lu maksud banget ya, Pak Adel? Adel. Bukan. Karena banyak uangnya. Amin ya Allah. Boleh, Jill. Amin. Apa ini? Sumpah ini penonton-penonton kayak udah lagi puasa disuruh mikir gue. Oh iyalah, gitu amat ya. Apa ya? Liar. Ini Uma ya? Oke. Ya, oke. Uma, terus ya. Uma. Uma uang. Uma. Salah. Kurang tepat. Umandana, enak aja. Umandana. 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 Mutiara Azahra Umandana. Oh iya, gitu. Umandana. Ya Allah. Kayaknya dikiranya tuh bahasa Umandana dikira ya. Iya, bahasa Umandana. Iya, itu mah. Umandana. Oke. Okay. Yeah, make sense sih. Oke, okay, next. Next, boleh. What?
challenge. Ih, gemes amat. Kucing gemes. Kucing kalem. Kucing kalem. Kucing kalem. Betul. Kucing kalem. Oke. Benar ya. Kucing kalem. Sebagai kucing yang kalem. Gimana Del? Gimana Del? Gimana Del? Bagi kucing yang kalem. Ini tempat roasting ya. Oke, benar ya. Oke, let's go. Next. Oke, ini apa ya? Apa nih? Kamu teh enggak sih pingpong? Oke, kamu teh pingpong. Mari kita lihat apakah benar. Oke. Pingpong, terus habis itu tepuk tangan kan? Oke, okay, karena kayaknya tebak gambar tuh terlalu gampang ya. Selanjutnya kita akan ngakuinnya gak sih TTS aja ya? Nanti next-nya. Boleh. Selesai. Ya. Udah selesai nih? Udah selesai? Wow. Udah deh. Waduh, oke. Okay, agen tantrum. Sepertinya teman-teman kita ini udah mulai dingin ya? Udah mulai dingin gitu. Gimana kita langsung ke segmen yang ditunggu-tunggu aja gak sih? Mari kita bakar teater ini. Mari kita bakar teater ini. Waduh. Oke. Kalau gitu sekarang kita akan masuk ke tantangan elit dan versus tantrum. Elit versus tantrum. Oke. Siapkan hati kalian. Siapkan tisunya kalau ada yang mau nangis. Kalian. Siapkan semuanya. Ya. Boleh nggak ikut nggak? Boleh suren nggak? Terserah Cici. Saya memperhatikan anak-anak aja nih. Terserah Cici, dia terserah Cici. Cici. Oke. Jadi seperti yang sudah kita semua tahu, games di sini, tantangan di sini adalah untuk saling membantah ya. Enggak gitu, kita jelasin dulu ya. Buat kalian yang enggak tahu, disclaimer, ini hanya hiburan semata. Iya, disclaimer. Jadi nanti kita akan memanggil dua pasangan yang harus mengambil ini, kocokan dari sini nih. Dan di sini tuh ada tulisan elit atau tantrum. Kalau misalnya yang ngambil dapetnya elit, otomatis temannya akan mendapat tantrum. Dan yang elit cuma boleh jawab iya atas semua pernyataan yang ditujukan ke dia. Dan juga kalau misalnya tantrum cuma boleh jawab tidak, tapi setantrum mungkin ya guys. Benar. Setantrum Setantrum mungkin. Oke. Siap. Kalau Cici. Gitu, udah siap? Sudah siap? Siap belum? Siap belum? Siap gak siap? Oke, aku langsung panggilin aja atau gimana nih Cece? Boleh. Ya langsung. Hah? Random. Langsung. Random, langsung aku panggilin. Oh gitu. Kandidat ya dipanggil ya. Aduh, okay. Ini semuanya dapat. Semuanya dapat Cici. Mohon maaf Cici. Duh, oke. Okay. Gracie. Yeah. Aku
waktu apa nih bagian dari Indira ngomong harus tantrum, harus tantrum. Aku ngasih pertanyaan pernyataan juga harus tantrum. Iya harus tantrum, harus tantrum. Ya. Kak, jangan gitu dong. Bisa dong. Desi, kamu kan waktu waktu trainee nih kan sekarang udah member reguler. Asik. Asik. Oke. Waktu trainee kan nomor satu ya di Aita Kata. Pas udah naik kok malah nomor 2-nya duluan sih yang masuk special project. Waduh, waduh, waduh. Oke. Okay. Ya boleh perlawanan Gresi. Kalau menyerah Suren juga enggak apa-apa. Dipersilakan kok. Iya. Tapi pengumuman yang naik member inti saya dulu. Wow. Emangnya ngaruh ya? Ganti nama doang di satu event. Kita yang bertujuh, Gen 10 yang bertujuh aja bareng-bareng langsung. Aduh. Gue enggak ikut-ikutan ya. Dia doang. Enggak ya. Gue enggak. Gue pulang duluan dah, gue pulang duluan. Pulang dah ngadil. Cukup guys, cukup. Oke, okay, udah itu aja. Gracie mau perlawanan gak? Boleh perlawanan kalau tremor dia. Oke, dia tremor guys. Yeah. Sumpah dari kemarin Gen 11 tremor terus lu mutah. Dia tangannya dibasah banget dari tadi. Oke, okay, kalau gitu. Gracie masih mau perlawanan atau mau kasih itu? Kasih karena ininya. Karena kita elit, udah. Oke, okay, ya udah. Oh, baiklah. Oh, jawab dulu dong. Gracie belum jawab gak sih? Iya, udah jawab ya? Udah. Oh, gak perhatiin. Ya, maaf, Lin, coba wig-nya diginiin dikit nih. Itu buat tutupan wig itu sih, sama diginiin dikit ya. Oke, oke kalau gitu. Okay. Boleh kalau gitu Gracie langsung ke Indira. Ya. Yeah. Oke. Okay. Asik. Ini dia, Kak Indira. Iya. Terus Gracie suara boleh lebih besar lagi biar Kak Indira. Apa? Kak Indira. Iya. Dengar-dengar kakak itu ace-nya Gen 10 ya? Katanya sih original ace, katanya. Oh, iya. Okay. Tapi kok di MV Mirai Gamen Shimeru posisinya tinggian aku? Langsung dikasih MV. Kita tuh mau memperkenalkan trainee biar semua trainee-nya maju. Kan kita waktu di behind the scene udah ngomong juga, kita pengen okay. Trainee maju. Makanya masa Gen 10 doang yang di atas, kamu mau kamu di bawah? Oke. Okay. Boleh perlawanan Gracie? Boleh? Boleh kakak-kakak juga boleh kompor-komporin kayak apa gitu ya. Mau tisu, mau tisu. Itu kasih ada hati-hati. Oh, udah. Udah ya, udah. Oke, okay, yeah. Okay. Gimana? Gak usah sebut gemeter-gemeter gitu dah. Hancur nih coolnya nih. Oke, okay, oke. Okay. Gimana tuh? Iya, kalau di bawah aku juga nanti dinaikin lagi sama JWT. Janken pot. Aku dulu ya. Oke, okay, siap. Let's
Lucio. Tantrum. Tantrum dong, tantrum. 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 Oke, okay. Oke, okay, oke. Okay. Berarti aku enggak ya jawabnya? Iya, kamu harus jawabnya enggak ya. Enggak. Ya, Nana, serang kakakmu ini ya. Cik. Lin ngitung THR, Lin. Mau ini, mau kasih. Iya, balik ya. Nih, terima kasih ya. Oke. Oke. Siapa dulu? Amanda dulu ya? Amanda dulu. Eh. Oke, okay, Amanda. Aduh. Boleh ya. Tantrum ya? Iya. Danela! Gila, okay. Iya. Mau keren, mau keren. Oke. Okay. Kamu tuh tahu gak sih? Kalau gara-gara, bukan gara-gara aku, kamu gak akan lolos audisi Gen 11. Waduh! Tapi, tunggu dulu. Udah dikasih lolos, ternyata kalah saing sama kembarannya. Waduh, apa benar? Kok gitu sih? Kok gitu sih? Oh gitu. Aduh, kebetulan guys, sumpah. Oke, Indira boleh, Indira lagi. Danela ya? Apa emang Cici tuh penumpang kapal mandiri. Oke, Daniela boleh jawab iya gitu. Iya, terus apa gitu. Iya. Tapi buktinya aja aku yang lebih sering backup tim daripada Desi. Aduh, kesian nanti di rumah. Kesian ya. Mereka berantem. Nanti kan salah bapak. Percuma. Enggak nanti ya. Percuma backup tim, tapi lebih famous Desi. Waduh. Bisa ngomong, kocak. Bisa ngomong. Jangan mati-mati ya. Oke. Iya. Iya, tapi kata siapa? Kata aku tadi. Gak dengar. Tapi buktinya aja sekarang followers aku lebih banyak daripada Desi. Wow. Tunggu, tunggu. Ini kok malah menyerang Desi ya? Bukan menyerang aku ya? Waduh. Panas gini ntar. Gue lagi, gue salah apa-apa Desi. Kasian ya, Desinya ya, oke. Okay. Eh, masih ada ternyata guys. Oh, masih ada. Apa tuh? Eh, tapi aku gak tahu, udah lah. Skip aja. Udah. Ya, bisa gitu. Kok takut sih? Yaudah, aku ya. Enggak, ayo dong. Ayo dong, kasih dong. Kasih. Aduh. Kompor nih, kompor. Kan no baper-baper. Oke. Yaudah nih ya, aku tambahin ya. Oke, boleh silahkan. Danela. Iya. Kamu pasti nyesel kan masuknya bareng sama Desi. Soalnya orang... Ya maaf! Deskripsinya Desi semua nih! Desi lagi! Soalnya kalau masuk bareng kembaran, orang-orang ngelihatnya jadi gak ada ciri khasnya. Sama-sama, bareng. Beda sendiri tapi mereka tahu kembar sendiri di jaketnya. Iya sih. Eh gak tahu tapi... ini dari JOT! Oke. Apa tuh? Ayo, tapi Desi. Kita jadinya jadi kembar pertama di JKT. Oke. Okay. Keren kok guys, keren ya. Keren. Hidup kembar. Hidup kembar. 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 Ini buang-buang jangan ada perang habis energinya. Habis energinya ya. Oke. Okay. Boleh Desi. Desi. Ah, capek nih. Sudah terbukti. Namamu, jadi ya. Kecil ya aku. Ya, oke, Danela, okay. Silakan, boleh. Kamanda, Kamanda, Kamanda. Kok berlindung dia? Kok takut sih? Ayo, jatuh. Maju dong. Okay. Kalau aku lihat-lihat, kakak-kakak generasi 10 itu keren-keren ya. Ada Kak Ella yang jago nyanyi. Kak Indira yang jago nari. Cilia habis collab sama Coach Justin. Sama Cilin juga punya acara sendiri. Nah, kalau Kak Manda bisa apa? Waduh! Kasih tahu Manda! Kasih tahu Manda! Kasih tahu! Kasih tahu! Waduh! Oh, bisikan! Bisikan! Kasih tahu Manda! Aku bisa apa? Bisa. Aku punya kuasa masukin kamu ke JKT. Langsung dia! Idenya Adel, idenya Adel. Nyerah, nyerah.
Gak nyerah ya. Suren nih. Iya, suren dia. Oh, udah suren nih, guys. Gak usah nyerah kan kamu udah masuk, gak bakal keluar lagi. Ya kamu langsung gue keluarin kamu lagi. Soalnya. Oke. Okay. Udah nih? Udah, kita gak mau lagi. Iya, oke. Oke. Yeay. Baikan. Pulang yuk. Wah, ada bisikan apa nih? Bisikan apa nih? Eh, Denalize jangan nyerang ya. Aku, jangan nyerang aku ya. Maaf. Eh, gue pikir lu bisikin dia, pinjem 100 ya. Gue pikir ya, bukan ya. Oke, okay, lanjut kalau ya. Gitu next-nya kita panggil siapa nih? Maunya siapa? Maunya siapa? Adel. Kita panggil Adel. Yang lain dulu kali ya, kita panggil Cigracia. Kita hadapi ini bersama ya. Iya. Papi dan Ci. Boleh sih okay, dulu ya. Boleh ini ya, janken pon terlebih dahulu. Oke, janken. Iya deh. Janken pon. Menang. Ada juga kalah. Belum tentu. Oke. Okay. Iya, aku yang ambil lah. Cici yang ambil. Tantrum. Apa? Maunya apa? Tantrum, elit. Elit deh. Cici suka-suka Cici aja, Cici aku ngalah, Cici. Tantrum. Oke. Okay. Masih tantrum semua sih? Tantrum semua bagian sih. Tantrum semua ya ini. Apa okay. Karena dikumpulin Afir tantrum? Jadi kayak tantrum terus nih. Oke, okay, tantrum berarti kamu teh elit ya. Oke, okay. Ini silahkan. Aduh. Sebelumnya jangan dibawa serius, ya. Teman-temanku, cintaku, oke? Okay? Ya. Salam damai. Siapa dulu berarti? Oke, okay, yang menang boleh. Oh, aku ya. Dulu. Cigre bukan dulu. Yang menang boleh pilih. Oh ya udah boleh pilih, ya boleh pilih. Boleh. Kamu cek dulu, bebas. Ya udah, muter dulu. Oke. Okay. Aduh, aku takut. Cici. Apa lagi okay. Nih? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, okay, ya Allah. Iya. Oke. Okay. Cigre. Aduh. Ya, sebetulnya Cici seneng kan Cishani Grab. Aku sedih ya guys. Belum ya, belum selesai ya. Oke. Karena kalau Cishani Grad, Cici punya peluang besar jadi center di JKT48. Oh yeah. Udah Cici cukup. Udah. Iya cukup Cici, aku gak mau main terlalu jauh ya. Aku okay. Jawabnya harus apa? Tantrum. Harus enggak, gitu. Enggak. Harus jawab enggak? Enggak. Yeah. Enggak. Makasih ya. Makasih Cici. Kenapa Cici? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa tuh? Enggak. Emang aku harus kasih tahu alasannya? Iya. Boleh. Enggak lah. Gimana nanti aku gak ada Cishani, aku kehilangan teman 10 tahun aku seperjuangan aku. Kita berikan momen dulu ya guys. Iya. Masuk frame. Ini kan yang kalian mau kan? Ini dia. Bilang terima kasih kepada aku tadi udah kayak gitu. Jangan buat momen gitu. Lagi dong. Udah Ci, udah ada ini, udah habis Ci. Aku jangan Ci, Kureng. Udah Ci, dong. Aku udah Ci. Aduh, kan lagi masih dong, mau lihat gimmick lagi. Aduh, lagi-lagi nih. Udah, kamu lagi-lagi. Sini, mau. Tambah lagi.
lagi dong. Okay. Udah Ci, udah ya Om Cete? Udah ya. Atau dibalas dulu boleh deh, dibalas. Balas dulu deh. Dibalas? Oh aku ya? Iya. Oke. Oke. Aigu. Oke. Mumu Chiang. Iya Ci. Aduh, kacau banget deh ini. Kamu itu sebenarnya ngerasa underrated kan? Karena kamu pikir kamu adalah dancing queen. Dance kamu itu paling bagus di JKT48 kayak Momo Twice. Asik. Tapi kok gak pernah kelihatan ya? Udah Ci. Udah. Apa sih ini? Oke. Okay. Biar saya menjawab. Boleh dia. Oke. Okay. Harus jawab iya, iya kan berarti iya, kan? Iya, iya, gitu. Iya. 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 Tapi saya bersyukur keberadaan aku di sini selalu dibutuhkan oleh JOT. Selalu mendapatkan spotlight yang walaupun sebenarnya aku tidak ada di tengah tapi aku selalu ada di situ. Oke. Okay. Seperti Oshibe. Wow. Rumi. Wow. Apalagi aku ya? Gak tau. Jadi standar renaikin saya Joure, Joira, Joira apa Joure? Joure. Session girls. Asik. Walaupun jadi pilihan yang kedua, tapi saya bersyukur. Terima kasih okay. Om JOT. Iya. Yeah. Semuanya katakan amin. Amin. Oke. Okay. Yeah, iya, oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong Oshibe, wede. Kok ketambahin sih, Cik? Kenapa sih, Cik tambahin? Pengen tahu aja. Apa tuh? Kamu sebenarnya tapi ngerasa pengen banget jadi center Oshibe enggak sih? Ngerasa pantas enggak sih? Harusnya kayak aku yang center, bukan Marsha gitu ya. Cici mau jawaban jujur apa beneran? Gimana sih? Jujur atau beneran? Jujur apa? Apa yang menantang beneran, sih? Beneran. Yang beneran ya. Yang menantang okay. Boleh. Oke. Okay. Kalau menurut aku sih kalau menurut aku sih dengan posisi aku yang kedua itu dan mendapatkan kiss moment itu. Itu udah lebih dari cukup menjadi center gak sih? Kayak aku sangat bersyukur ya. Terima kasih Om JT sekali lagi ya. Asik. Ayo Mute, tunjukkan ambisimu Mute. Mana? Ambisi yang terpendam. Ambisi aku nanti disimpan buat nanti aja ya. Asik. Oke, udah buat tahu kan? Buat apa tuh? Buat so thank you. Terima kasih. Terima kasih. Yeay! 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 Banget. Waduh. Aman okay. Kan ya? Aman. Aman dong. Oke, okay, oke. Okay. Aman banget ya. Malah ya. Next mau siapa nih? Cebio. Aduh. Next-nya. Siapa lagi nih? Maunya siapa nih? Aduh. Aku mau manggil yang paling pura-pura lagi enggak konsentrasi sih. Siapa tuh? Adel! Versus? Versus siapa? Siapa? Adel versus Flora! JOT gak nonton showroom aku ya? Tahu lah ya. Love dulu, asik. Oke. Oke. Boleh ya? Boleh jangkin pon? Oke. Tantrum? Oh iya kok isi tantrum semua ya? Oh. Gak tahu kak. Oke. Apa touch? Tantrum! Oh iya. Apa ini? Bukan settingan siapa-siapa. Bincang satu-satu. Oke. Siapa tuh? Siapa menang? Ke Flora ya? Aku tantrum. Oke, siap. Boleh. Berarti siapa duluan? Siapa duluan? Ke Flora mau Kak Ade duluan atau Kak Flora duluan? Flora duluan deh. Oh iya benar ya. Kenapa gue diingetin belum dikasih kertasnya loh. Kenapa harus gue duluan? Ger nih pasti ger. Takut. Silahkan. Agak ngeri dikit ya. Agak ngeri dikit. Aduh, ngeri banyak dong. Jangan dikit.
banyak ya. Paling banyak dong. Iya, oke. Iya boleh dikompor. Del, apa Flo? Awal masuk lo gimmick sama gue. Aduh, curahan hati sahabat ini namanya. Di JMT sempat sama Lulu. Emang iya? Ada. Oh iya? Kapalnya. Oh itu mereka yang ngapalin kan gue. Tapi lo gimmick juga kan sama dia. Oh ayo loh. Berarti aku saya elit ya? Oh, iya. 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 Belum selesai ya? Belum selesai ya? Belum selesai. Belum. Sabar. Oke. Oke. Agak banyak ya kalau ngomongin kapal ya. Aduh. Pernah ondel juga. Iya. Oke. Terus? Ondel. Belum lama ini sama Del Shell. Iya. Terus sekarang Marsha. Betul. Waduh. Wah. Waduh. Jadi butuh berapa orang lagi, Del? Buat tambah naik. Waduh. Waduh. Oke. Kita jawab kali ya. Iya. Iya. Sebenarnya aku enggak perlu mencari member untuk gimmick. Karena konten itu yang mencari. Karena kalau misal Flora, kalau misal Flora nih ya, sama siapapun pasti dibilangnya temen. Tapi kalau aku kenapa dibilangnya pacaran ya? Del, personal tuh. Personal mungkin, gak apa-apa. Makanya Del, setia sama satu orang. Cukup Del. Oke. Okay. Gimana dong, Ci? Soalnya aku temenan dikit ditubir, Ci. Takut amat. Maaf ya teman-teman member. Iya, Flo. Tapi kayaknya sekarang gue enggak butuh lagi sih, Flo. Asik. Mungkin dulu gue sama lu karena ya lu lumayan naik lah. Tapi sekarang kayaknya gue lebih naik, Flo. Wah! Flo, keluarkan mode showroom kamu, Flo. Flo, ayo, Flo. Flo. Tantrum, ayo. Udah, tantrum, setantrum. Enggak. Oke. Apa? Gue juga naik. Naik bangku. Aduh. Oke. Naik berat badan. Oke. Gue juga naik, Del. Iya, Flo, maafin aku. Gue cuma ngomong gitu. Setiap orang tuh dikasih porsinya masing-masing. Itu yang paling pas dikasih sama Tuhan. Okay. Haleluya. 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 Allah Akbar. Gitu yeah, deh. Betul, jadi gue percaya kalau gue juga naik. Betul, betul. Dengan Kaplo, cara gue sendiri. Kaplo yes. Lo gak mau ngomong bondol dasmu gitu. Oh iya, Del. Ayo Kak, keluarkan Kak. Gue kan naik gara-gara bondol, lu ngikutin gue kan bondol juga. Tapi gue sebelum bondol juga udah naik lo. Oke. Dedelpik gitu. Dikasih beneran ya? Oke. Okay. Udah? Udah. Aduh, udah. Kita sudahin kali ya. Udahlah. Sebenernya mak, seneng banget ya gue ngerosting Adel cuma kayak... Iya, Flo, maaf next time. Maafin gue juga ya. Oke, okay, boleh. Asik. Terima kasih. Itu lagi. Ada, ada. Boleh, let's go. Belum ya? Flo, bukan gue yang bikin ya. Oke. Okay. Disclaimer. Flora, kamu seneng kan kemarin dapet new project-nya? Karena kamu tuh rame cuma pas Jiko doang. Tantrumnya. Enggak. Aku kan project kemarin rame juga. Cisani bilang aku cantik. Del, kalau aku Cisani, juga bilang cantik. Iya benar. Kalau Cisani udah ngomong sih benar ya, sih. Kalau Cisani ngomong benar ya, sih. Iya sih. Betul. Ya. Betul gak, Flo? Iya kan? Betul.
Hah? Bingung ya? Kan naiknya karena nyanyi. Iya. Oke. Ada bakat. Mulai pembelaan kan? Lu kan effort tuh ngabisin nafas. Gue AI aja udah tren. Pakai suara AI langsung viral ya. Iya nih. Emang boleh gitu. Tolong ya bocil-bocil jangan percaya. Jangan. Enggak apa-apa, Flo. Itu kan suara kamu yang asli ya. Iya. Iya. Ini kayak banyak yang mau roasting saya. Aduh. Guys. Canda ya. Udah dong. Udah sih, lagi dong. Oke, lagi dong. Seru. Masa lanjutin lagi. Seru. Aduh. Nanti di belakang kita lanjutin ya. Ya. Gak vlog. Okay. Ngomong aja. Nanti gue kok yang kena. Aduh. Udah kok, Del. Udah ya, itu aja. Rasanya ya. Rasanya sudah cukup. Oke. Okay. Ih, gemes. Yeay. Ih, gemes banget sih. Yeay. Oh. JMT48. Bubar. Oke. Buka bareng bubar. Buka. Iya. Bubers. Oke. Lin, yang kali ini kamu yang manggil aja deh, Lin. Iya. Cepio. Oh, ini udah ada yang nyadar? Ada siapa yang belum? Ya elah, gini amat sih kerja gua. Ah. Oke. Ya kalau gitu. Ya Allah. Kita panggilkan Cici Sempurna kita dulu, ada Cishani! Cishani! Aduh, gak usah ikut lu. Boleh Cici? Cici mau duduk di sini juga gak apa-apa kok, pergi ke sini Cici. Gak apa-apa silahkan. Kita yang bawa ini ya ke situ Cici. Boleh. Oke, sama Kak Kristi. Guys, asal kalian tahu, aku udah deg-degan dari awal show sampai pusing. Sayang anak. Ayo Ci, dimulai aja. Oke, okay, boleh. Ayo. Jangan kempon terlebih dahulu. Oke. Oke. Kristoy. Lagi lihat Cishani tantrum. Tantrumnya tetap elit. Oh, elit. Oh iya. Enggak. Sebanyak. Cici. Kemalsuan ini. Sebenarnya kalau misalnya Kak Kristi udah dapat elit, Cici tantrumnya kok Cici mau juga enggak apa-apa sih, Ci? Juga enggak apa-apa sih. Kencana yo. Oke. Aduh. Oke, berarti siapa duluan yang mulai ini? Mohon maaf ya, Cici. Mohon maaf, Cici. Guys, sumpah kalian bisa denger detak jantung gue. Oke, siapa duluan mulai? Asik. Waduh. Oke, terserah. Kristi kan tadi Kristi yang menang. Dede, Kristo ya. Ayo dong, Dede. Yuk bisa yuk. Yuk Kristi bisa yuk Kristi. Yuk bisa yuk. Ayo stop. Bisa yuk. Bisa yuk. Guys, ini hanya bercanda. Salam dulu, kita salam dulu ya. Kita salam dulu. Okay. Mohon bantuannya. Kayaknya apa-apa. Pernah gak sih dikerjakan sampai pusing? Oke, okay, ayo kita mulai. Oke. Okay. Iya, santai aja ya. Biasa, kan keluarga. Kan kita ada best keluarga. Okay. Kan keluarga. Ya makanya itu kalau durhaka sama mama. Oke. Okay. Let's go. Sesuai imajinasi orang-orang di sana. Oke. Okay. Jadi... Cishani. Malah puasa lagi. Oke, Cishani. Jadi, Cici grad tuh sebenarnya karena takut Sosenkyo kan? Karena Cici gak mau kalah sama junior-juniornya kayak aku. Enggak tahu. Iya, enggak tantrum. Tantrum, Ci. Tantrum, Ci. Enggak bisa, C.
Ci, keluarkan ayo Ci, buktikan Ci. Enggak dong. Kurang, kurang Ci. Harus Ci. Kurang. Ya enggak dong, masa aku takut so thank you. Kamu enggak sih yang takut kalau aku masih ada? Wow, aku belum takut banget. Takut. Aku mah duduk manis aja lah. Sebenarnya. Boleh, boleh. Let's go. Ayo deh, keluarkan deh. Keluarkan deh. Seru ya, Ci? Oh, kata Cica ini seru, oke. Okay. Tapi junior-junior sekarang kan banyak yang lebih terkenal dari Cici sekarang. Cici, Kristi. Pada takut ya? Emang iya, Ci. Terkenalnya dari apa? Kalau dari followers mah bukan apa-apa. Cicani masalahnya. Gitu. Oke, okay. Balas dong, balas. Takut ya. Udah. Cukup. Gua enggak bisa bantu apa-apa. Tadi ada GWS. Ya udah. Oke, okay. Cici enggak mau balas apa-apa karena Cici selalu sempurna. Enggak. Dan cukup. Toy. Iya, Cici. Oh, aku harus elit ya? Harus elit okay. Ya. Oke. Okay. Kamu kan deket banget sama Zoe. Sebetulnya kamu seneng kan Zoe sibuk di luar. Jadi posisi senternya bisa kamu yang ambil. Wow. Apalagi sebentar lagi aku great juga. Aduh. Iya. Oke. Karena iya, karena sebenarnya posisi center itu aku dari dulu nggak pernah minta manajemen yang ngeliat aku. Oke. Jadi gitu guys. Oke. Bagus deh. Iya kan Ci? Bagus nih. Apalagi Ci balasannya Ci. Dek, ayo deh. Balas aja. Oke. Ayo Ci, ayo Ci. Eh salah, ayo Chris. Oke. Balasannya. Ya itu Ci, jadi jawabannya. Nah ini guys. Aduh. Ini. Waduh. Emang dia yang tadi pengen nih. Ge, kamu join aja lah kita bertiga. Boleh kok kalau mau. Eh enggak apa-apa sih, bercanda ya Ci, bercanda. Yuk Cici. Bantuin aku dong Cepio. Aduh. Oke. Okay. Oh. Waduh. Ya jawabannya ya iya, karena emang aku pantas jadi center. Dan maksudnya aku gak perlu panik juga kalau Zee gak ada di sini, kan emang aku pantas menjadi center. Kamu pantas. Cici bangga kan sama aku. Center apa aja deh, kasih tahu dong center apa aja. Mos. Wede. Seventeen. Wede. Session Girls. Ramune. Wede. Dan masih berlanjut. Wede. Oke. Semangat ya, 10 tahun dulu deh. 10 tahun dulu ya. Bagus, bagus. Aku Ci, aku gak sanggup. Ya udah, ya. Ada perlawanan lagi? Tidak ada. Udah deh. Udah ya. Lagi. Kamu Cikre. Emang dia yang mau guys. Emang dia yang mau. Ge, tambahin dong apa? Oh, tuh kan? Coba deh. Eh, gak usah lah, udah cukup. Iya. Yeah. Lagi. Lagi, Shani. Cikre bodoh. Eh, lupa dah lagi puasa. Lagi mulu, ya Allah. Lagi puasa. Oke. Okay. Eh, kalau gitu. Eh, tapi kalau gitu kan Cikre semangat banget nih. Cikre ada enggak sih unek-unek buat Ci Shani? Ayo Cik, ya boleh deh. Gimana kalau Ci Shani versus Ci Gracia? Ada enggak? Apa? Ronde tambahan. Ada enggak? Tambahan enggak sih? Tambahan. Ya tambahan enggak sih? Tambahan. Setuju bang. Tambahan enggak sih? Ci Gracia versus Ci Shani. Jadi kayak iya seru banget. Ci Shani juga di sebelahnya, iya seru banget. Nah. Apa ini? Kalau yang ini kita nggak punya kertas. Eh ini di luar script.
atau ini gak, dia gak boleh. Eci, gimana kalau misalnya kita lanjut tahun depan aja? Apa? Lanjutin tahun depan. Saya gimana? Capek guys, puasa. Jangan kenpon dulu, jangan kenpon. Eh, tentang apa? Ya, jadi selesai sudah ya. Ya kita jadi host ya. Ya kita selesai jadi host. Sudah, Elit Rumari. Terima kasih atas Elit Rumari. Ini mana yang paling seru? Oke, sekarang ini. Yang ini yang mulai yang serunya. Yang ini yang paling seru. Yang ini yang paling seru. Yang paling seru. Oh, lagi berdiskusi guys. Kita iklan layanan masyarakat dulu kali ya di sini. Semuanya di sini cuma hiburan ya teman-teman. Jangan boleh dimasukin ke hati ya teman-teman. Oke, okay, terima kasih ya. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang Cepi udah cilin. Iya, mereka belum. Lin. Cepi ya, Cepi. Lin. Apa Cepi ya, Cepi? Kayak bulat bulu. Kayak bulat bulu. Tapi nanti di akhir show Elite Room harus ada ya Cepi sama Cilin ya. Iya. Iya, ya, setuju. Iya dong. Enggak cukup bentukan kita kayak gini. Hey guys. Enggak cukup tersiksa nih kayak guys, gini kira-kira. Guys, Cishani sama Cigra diskusinya serius banget, kita yang takut. Iya ya. Enggak apa-apa, ini demi menghibur kalian laki-laki kesepian seperti kalian. Waduh. Dialog anak king. Udah, Ci. Oke, udah, Cici. Udah, Let's Cici. Go. Nonton yuk. Aduh, okay, yang ya, kita dapat apa ya abis ini ya? Ini bonus aja ya, bonus ya. Oke, bonus ya. Apa-apa ya, mentahannya aja deh ya. Coba dulu nih. Kamu menang sambil. Eh, gak usah kita. Oh, salah. Ini mana cara kita? Coba dulu berarti. Siapa duluan? Kamu mau aku duluan atau kamu duluan? Terserah kamu yang pilih. Kamu? Oke, okay, aku ya. Shania Gracia. Ini versus zaman dulu ya. Sebenarnya... kamu pengen main film itu udah lama kan? Tapi karena ada Zee main film, baru deh kamu ikutan. Oh my to the God. Oke. Okay. Sebelum ada Azizi Asadel main film, aku juga udah main FTV. Oh, jadi, yang jadi itu. yang jadi apa yang namanya? Jadi ninja. Set. Atau jadi yang ini? Jadi Satpol. Jadi Satpol Pepe cantik. Iya. Yeah. Lagi Ci, lagi. Gak bisa, apalagi kan. Cici terlalu cinta ya? Sebagai teman. Bukan gitu sebagai Cici maksudnya. Sebagai sahabat. Aduh, lanjut Ci. Lanjut, tambahkan. Eh Ci, kita masih mau lihat lagi Ci. Ci. Apa buta? Buset. Naik. Oh. Tapi, maaf ya. Kamu main film karena kamu gak naik di JKT kan? Oh my God, Ci. Ci Shani bisa kayak gitu ternyata. Aku harus jawab enggak tahu ya. Enggak bebas aja sih, enggak apa-apa. Keluarkan banyak kodok Cici, ayo Cigre. Sebenarnya menurut aku sih, aku naik di JKT48 tapi naik juga di luar JKT48. Di JKT48 aku udah punya apa ya? Punya kamu. Ini dia. Oh, ini kalau gue implement gue. Dia. Ini kan yang kalian butuhkan. Ini yang kalian butuhkan. Selama ini kita menahan-nahan Grace-nya. Iya. Sekarang aja. Aduh. Iya.
di luar JKT48 juga aku udah banyak explore kok. Ya kali 10 tahun di JKT48 gak menduduki puncak karir. BTW. Aku ya? Aku dulu ya? Ini udah, atau kamu mau balas lagi? Balas Ci. Udah ya Ci? Aku ya? Oke. Aku ya guys? Apa? Pernyataan. Oh iya. Ci Shani. Oh. Sebenarnya walaupun kamu udah ngumumin graduate, sebenarnya kamu belum mau kan literally keluar dari JKT48. Karena di JKT48 kamu itu gak ada lawannya. Emang bener kan? Aku harus jawab apa? Waduh. Jawabannya apa tadi? Iya atau enggak? Iya. Enggak aja deh, enggak. Enggak. Kasian nanti kalau ada aku yang lainnya enggak naik-naik. Enggak kok guys, kalian hebat guys di mataku jujur. Yeah. Terima kasih Cici. Terima kasih Cici. Tentang yang penting udah di screenshot kan yang tadi. Yang penting udah di screenshot tuh yang tadi gini-gini kan. Oke. Terima kasih Cici. Udah ya, durasi ya, udah ya. Durasi ya guys. Oke, makasih. Aku gak tahu ini versus kita yang keberapa Ci. Kayaknya udah yang 10 deh. Udah capek. Oke, udah capek ya. Oh gitu, sepertinya misi kita udah selesai di sini ya, Lin ya? Iya, benar ya. Sepertinya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah membantu kita untuk mencari kebenaran-kebenaran. Aku kalau gitu mau minta satu kata deh dari kalian. Coba. Oke, boleh. Mungkin dari grup yang pertama tadi masuk kali. Iya, boleh. Ibu. Danela sama Gracie. Wibu. Emang Danela wibu ya? Iya, wibu. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Ikut aja kan promo. Coba mungkin satu kata dari Danela untuk hari ini. Aduh. Oke. Okay. Wah. Klip. Yo dimarahin tuh ya, sama Amanda. Semangat. Oke. Thank you teman-teman. Terima kasih ya sudah mengunjungi. Dada jangan kapok, jangan trauma. Kapok. Oke, selanjutnya grup kedua. Satu kata untuk hari ini. Satu kata. Oh, dari aku. Boleh. Ger. Konten. Bener lagi. Hah? Gresian. Senang, emang bener nih. Oke, kalau gitu boleh. Cici, kakak. Sumpah kenapa sih semua orang yang abis elite room semua energinya abis? Apakah sepanas ini? Sumpah abis, guys. Asli nih energi terabis di event Ramadan tuh semua abisnya di sini, guys. Oke, gak jadi. Boleh. Satu kata dari Kak Kristi. Bersyandam. Oke. Oh yeah. Cukup ya. Kita cuma ikut abis guys. Tapi tuh tau gak sih, kita
tuh sebelum episode ini mulai ya, kita udah kayak, aduh Lin, gimana ini Lin? Iya, ini gimana ya? Ada cici senior kita ya. Iya, bener banget. Jadi aku ngerasa kayak, wah, agak deg-degan ya. Oke. Tapi untungnya kelihatannya enjoy kan ke cici-cicinya tadi ya? Iya, enjoy ya. Gak tau sih di rumah. Oke ya. Oke. Kita lanjut. Kalau misalnya menurut Lin, oke. Tadi, tapi tau gak sih, tadi tuh yang bagian Cici Shani sama Cige itu sebenarnya enggak ada. Iya, enggak ada ya. Cuma kayak ide kreatif saja. Benar-benar, ya. Itu spontan ya. Gini aja loh, cepat loh. Enak ya. Oh, ya gitu ya, benar ya. Iya, betul. Tapi semoga nanti kita enggak di briefing ya. Iya, enggak di briefing ya di belakang nih, ketar-ketir nih ya. Tapi enggak apa-apa, gimana Cepio untuk hari ini gitu ya. Karena kan ini masih belum buka jam puasa ya. Oh iya. Iya, semangat banget ya buat yang semangat puasa. Ya. Siapa yang puasa di sini? Keren banget. Aku. Banyak amai, keren. Semangat ya, semangat. Semoga enggak terbawa emosi ya tadi ya. Semoga enggak batal habis keluar dari ruangan panas ini. Bener banget. Berarti ya hari ini kayak gimana nih? Apa namanya? Kesan-pesan mungkin ya. Kacamata aku mana ya? Oh, di bawah ya? Oke. Oh, oke. Okay. Tahu enggak sih guys, rontok tuh rambut aku di situ. Iya nih baik rontok nih. Boleh di duta shampo. Oke, kalau gitu apa kalau menurut aku ya hari ini tuh karena mungkin karena siangnya apa namanya ini lagi siang-siang gak sih Cek? Iya, sore-sore ya, siang-siang gitu. Jadi mungkin kerasa apa ya? Kerasa hausnya sih kasih puasa kasihan ya. Apa mungkin kerasa ini ya kayak berdebar-debarnya mungkin ya hari ini ya gitu ya, gimana? Karena kemarin kan perbedaannya tuh show yang kemarin adalah show malam dan sekarang show yang ini adalah show siang ya. Iya benar banget. Tapi sama sih panasnya. Tadi panas sama sih sebenarnya. Iya sih. Panas sih. Aku jadi penasaran episode selanjutnya sebenarnya. Kira-kira siapa yang mau siapa diundang? Siapa ya yang mau diundang? Aduh. Siapa? Siapa sih? Ola. Selain Ola siapa? Siapa? Azizi. Azizi. Tambah Freya kali ya. Boleh kali. Boleh ya. Aduh, tetap sama. Tapi aku deg-degan banget sih. Bener banget. Ya, jangan lupa untuk nonton yang selanjutnya juga ya, teman-teman. Iya, asik banget ya. Terus lagi pula, kalian sebenarnya kalian tuh ini gak sih kayak expect yang tadi tuh versusnya sesuai sama yang kalian mau gitu, ngerti gak? Maksudnya kayak ngerti ya, apa gue juga ngerti kayak pairingnya itu loh, pairingnya iya pairingnya gitu loh, kayak Cigre sama Kak Mute gitu atau nggak Cicani sama Kak Kristi, kalian expect gak itu kayak oh iya emang bakal terjadi seperti ini gitu? Maksudnya nggak expect? Aku pikir tuh lumayan ini loh, iya, lumayan tertebak ya. Oh kurang, siapa yang bilang kurang? Yang mana nih? Iya gitu ya, tapi emang apa namanya mungkin kalau misalkan tadi pikir kayak mau ini ya, mau kayak misalkan Amanda Indira gitu. Tapi kan iya. Tapi kan iya kan Cigre, Cicani udah dikabulin ya, udah dikabulin lagi loh. Masih minta lagi. Udah berbaik hati kita memberikan ya. Kita ya. Benar. Tapi kita twist sedikit aja ya biar kayak tidak sesuai ekspektasi aku. Iya, benar banget. Karena apa ya? Karena mungkin kita pun juga berpikir gitu. Karena kita berpikir panjang gitu ya. Karena kalau versus itu kita harus berpikir gitu kayak pairing-pairingnya tuh harus sama siapa-siapa aja karena sekarang tuh banyak boci-boci. Aduh. Ya kan, banyak yang serius-serius amat gitu ya. Jadi mungkin kita pun juga enggak bosen-bosennya ya, Cek, buat kayak buat ngingetin kalian kok ini tuh hanya hiburan semata. Cil, balik Cil. Balik Cil. Bukan aku yang ngomong. Abis ini gue yang diserang takut. Gitu ya. Jadi emang ini tuh cuma untuk hiburan aja gitu ya. Betul-betul. Dan ini juga JKT versus gitu tuh udah dari lama ya kan. Dari lama. Tapi kita membawanya kembali supaya kayak panas aja. Kan kan seneng kan yang panas-panas gitu ya. Senang kan kalian gitu ya kan. Sebuah tantangan gitu ya. Terus kalian pun expect-nya apa nih? Di episode selanjutnya mungkin dari gamenya. Ada kolom kritik dan saran nih di bawah. Kritik dan saran boleh nih ya. Apa tuh? Waduh, kenapa tuh emang ya mau Kaula versus Cepio? Saling memasak ya. Oke, berarti boleh banget ya kalian misalkan di sebuah kayak di Twitter misalkan udah di kasih tahu nih kayak oke minggu ini bakal ada Area Room, kalian boleh tuh kasih saran gitu kayak ini cocoknya sama siapa ini nih gitu ya kan. Karena sekarang JLT kan sedang mendengarkan suara kalian.
Enggak jadi. Siap-siap aja ya. Udah, Cece. Oke, kalau gitu kita panggil teman.